Selamat siang untuk kelas 11 AK. Di hari ini kita belajar tentang komputer akuntansi. Buku yang akan kita pakai adalah komputer akuntansi pada perusahaan jasa dengan Accurate ya. Kenapa aplikasi ini kita akan pelajari di kelas 11? Karena begitu banyak perusahaan yang meminta lulusan SMK dengan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga yang menguasai aplikasi Accurate dengan Myop ya. Untuk mata pelajaran hari ini kita akan mempelajari proses penginstalan aplikasi Accurate ya. Accurate yang kita pakai adalah Accurate Enterprise versi 5. Karena versi Accurate ini banyak, ada Accurate Deluxe, ada Accurate Standar versi 5 ya. Untuk hari ini kita memakai Accurate Enterprise versi 5 ya. Miss berharap bisa semuanya bisa mengikuti proses ini. Namun jika memang tidak juga tidak apa-apa karena keterbatasan tidak ada laptop, kalian bisa memahami setiap video yang Miss berikan ya. Untuk hari ini kita ada proses penginstalan. Namun sebelum kita memproses penginstalan, kita akan mengatur bahasa dulu. Bahasanya itu adalah di control panel. Oke, bahasa yang kita gunakan harus bahasa Indonesia. Terus o'clock dan region, baru itu region, lalu yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia ya. Kalau sudah kita oke, habis itu ini kita close ya. Nah, untuk proses installnya sekarang, kebetulan saya sudah download 3, ada Accurate Enterprise, ada Accurate Deluxe, ada Accurate Standard. Versi 5. Miss Ernest dapat dari mana? Miss Ernest searching di Google. Kalian bisa searching di Google. Nanti di situ ada Accurate Enterprise versi 5. Nanti kalian tinggal install ya. Kita ini klik 2 kali. Baru itu ini kita yes. Lalu ini kita yes karena saya tadi udah sempat install Accurate ya. Ini tinggal kita next. Ini kita accept ya, karena kita yakin untuk menginstal Accurate ya. Next, lagi. Next terus, next terus, next. Kita tunggu proses installnya selesai. Oke, kalian harus bisa memahami Accurate, karena Accurate dan Myop ini adalah salah satu aplikasi. Dua-duanya itu adalah aplikasi yang sangat disenangi oleh para perusahaan. Nah, sekitar ada 3 tahun yang lalu, Miss Ernest tidak bohong, itu ada perusahaan yang datang ke Miss Ernest minta untuk lulusan SMK Karmel yang mengerti Accurate dan Myop. Nah, bayangkan jika memang kalian mengerti Accurate dan Myop, kalian bisa bekerja di perusahaan tersebut. Ya, ini kita finish. Oke. Aplikasi sudah terinstall, ini kita tutup dulu, kita akan buka. Jadi Accurate ini kita install bersamaan dengan database-nya. Kita cek, nah ini ada Access. Access ini adalah database dari Accurate. Accurate ini menyimpan datanya di database ya. Kita cari lagi Accurate. Accurate Enterprise ya kan, sudah terinstall, kita buka. Kita klik 2 kali. Kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini adalah halaman awal dari Accurate ya. Halaman awal dari Accurate ya. Ini yang akan kita gunakan halaman awalnya. Dan untuk proses penginputannya nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya ya. Untuk hari ini kita sampai di proses penginstalan ya. Hanya itu saja materi dari Miss Ernest. Nah, semoga Miss Ernest berharap agar ilmu yang Miss Ernest berikan dapat berguna untuk kalian di masa sekarang maupun di masa yang akan datang ya. Karena ini sangat penting, jangan main-main dengan setiap pelajaran ya. Hanya itu saja, terima kasih untuk perhatiannya.